Vero, tapi kira-kira kalau ketemu Bapak biasanya dalam seminggu tuh berapa hari, Bu? Saat ini saya ketemu setiap hari. Setiap hari? Iya, tapi di saat tertentu ada 2-3 hari beliaunya dinas luar. Mm-hmm. Saya maklum. Mm-hmm. Dulu pernah Mbak dapat sprint tugas berlayar 3 bulan. Wah, 3 bulan? 3 bulan di tengah laut. Dulu kan belum ada HP kan. Medsos juga susah, apalagi ya Bu ya. Mampir di warnet, apa wartel. Telepon, kalau telepon itu malam. Malam. Oh sama itu sama oh, kan. Oh iya sama ya, telepon ya. Malam. Jadi si Bapak gak suka telepon, teleponnya malam. Bukan, sebentar. Mencari yang murah. Oh kasihan, Di atas si jam Bapak. 9 kan diskon 50%. Sekarang udah telepon Bapak? Apanya? Kalau telepon-teleponan sekarang mah udah sering ya? Enggak. Enggak? Enggak. Saya telepon Bapak ya. Emang Bapak kadang-kadang suka gak mesra gitu ya? Apalagi yeah. Suka cuek-cuek gitu ya Bu ya? Gak tahu gimana ya, suka ya gitu lah. Suka cuek gitu ya? Iya. Idih, gimana Ibu mau bertahan tuh sama Bapak yang cuek, pendiam? Gak ada yang lain, Mbak. Gak ada yang lain. Sabar. Sabar. Tapi masih cakep, masih ganteng ya Bu? Oh ganteng, bener ganteng. Ganteng ya Bu ya. Ibu kalau nelfon Bapak pengen bilang apa? I love you my darling. Pa, halo. Halo. Sarange. Pak Yudo katanya sarange gitu. Kok enggak ada yang bilang sih? Ternyata loh. Ternyata Ibu Vero ini romantis ya. Ternyata Ma, ya. Gimana, tadi Bu? Bilang, "Pak, aku pulang dulu." Ih, Bapak muji ya aku. Cie, sarange Ibu. Ternyata benar ya. Ada yang setuju kalau Bapak pendiam ya? Tuh diem aja dari tadi cuma mesem. Iya kan? Mesem. Iya kan gitu toh, iya. Pak, gimana Pak tadi dengar Ibu? Duduk dulu Pak, duduk Pak. Monggo Pak. Iya. Yeah. Senyum lagi mesem. I love you, Jun. Tepuk tangan.